Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep teri goreng bumbu bawang. Mudah, simple, dan enak. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Teri, bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Bawang merah diiris tipis-tipis. Cabai rawit hijau dipotong serong. Cabai rawit merah dipotong serong juga atau sesuai selera kita. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng terinya sampai matang dan garing. Setelah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah. Aduk-aduk supaya bumbunya tercampur dan masak sampai layu. Tambahkan teri yang sudah kita goreng tadi. Campur semuanya sampai harum. Teri goreng bumbu bawang mudah, simple, dan gampang sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.